sudah air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka. Gempar bumi, banjir, badai, topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan. Seakan-akan di dunia tiada lagi keamanan. Seakan-akan di dunia tiada lagi ketentraman. Apakah ini akibat kesombongan manusia? Karena sudah merasa menundukkan semesta. Agama cuma di lisan, lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Masih perlukah air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka? Banjir, badai, topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan. Seakan-akan di dunia tiada lagi keamanan. Seakan-akan di dunia tiada lagi ketentraman.